KPM. Banyaknya pecahan dekat sini. Ish, ini macam bentuk separuh bulat. Ini macam macam bentuk pizza aje. Tapi kalau 1/2 tambah dengan 1/2 bentuk bulatan bersamaan dengan berapa? 1/2, 1/2 bersamaan dengan 1 ke? Hai Mira. Hai cikgu. Hai. Cikgu. Yeah. Mira ada satu soalan nak tanya cikgu ni. Okey. Kat sini ada 1/2, lepas tu Mira campurkan dengan 1/2. Okay. Dapat satu bulatan lengkap. Okay. Tapi bersamaan dengan berapa ya cikgu? Kan? Berapa ya? Okey, kalau nak tahu, jom masuk kelas saya selepas ini. Wah, boleh cikgu? Jom cikgu. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini kita akan belajar tentang tambah kira tolak bahagi. Apa itu? Hari ini kita akan belajar satu mata pelajaran iaitu matematik untuk murid-murid tahun 6 dengan topiknya iaitu bahagi pecahan. Dan bersama dengan kita hari ini, kita ada seorang guru yang cukup berpengalaman iaitu Cikgu Rahayu Abdul Rahman. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar Mira? Okey, khabar baik Cikgu. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Okey. Dan tak dilupakan juga, terus serta dengan kami berdua pada hari ini di studio, kita ada Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Katie Lee dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil. Terima kasih Cikgu kerana turut serta bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah Cikgu, hari ini kita akan belajar untuk murid-murid tahun 6 tentang bahagi pecahan. Ya Mira. Tetapi di studio pun kita ada murid-murid di dalam talian yang akan turut serta dengan kita pada hari ini. Di mana mereka semua? Assalamualaikum. Apa khabar? Hai semua. Wah, cerianya masing-masing. Nampak orang kata bersemangat dengan uniform seragam sekolah mereka, cikgu. Baiklah cikgu, boleh cikgu perkenalkan mereka? Okey, so kita mulakan dengan yang pertama, adik Faiz Imran bin Muhammad Lutfi. Okey, mana adik Faiz Imran? Hai adik Faiz. Okey. So yang kedua, adik Alia Zara binti Muhammad Lutfi. Ni kembar ni Mira. Ha, kembar. Kembar. Okey. Yang ketiga, adik Darren Vincent. Mana adik Darren Vincent? Okey. Dan yang terakhir, adik Aira Adelia binti Muhammad Aris. Baiklah. Okay. Hai semua. Salam perkenalan. Macam mana semua? Dah bersedia untuk belajar hari ini? Sedia? Kalau sedia, tunjuk thumbs up. Sedia. Wah. Okey. Nampaknya cikgu mereka dah cukup bersemangat dan bersedia nak belajar hari ini tentang pecahan. Tetapi sebelum tu cikgu, apa yang dimasukkan dengan bahagi pecahan ni? Apa yang cikgu nak terangkan dalam topik kita pada hari ini? Silakan cikgu. Okey. Okey Mira, kita sebelum masuk pada bahagi pecahan, murid-murid perlu menguasai dulu kemahiran konsep pecahan. Okey, beberapa kemahiran dalam konsep pecahan. Okey, kita nak tanya dulu murid-murid saya ni dulu Mira. Mereka ingat ke tidak tentang konsep pecahan? Okey, Faiz. Ada berapa jenis pecahan, Faiz? Ada tiga. Ada tiga jenis. Boleh sebutkan? Pecahan wajar, pecahan tidak wajar dan nombor bercampur. Yes, ada tiga jenis pecahan. Okey, pecahan wajar, pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Okey, seterusnya. Boleh bagi satu contoh? Saya bagi satu contoh. Okey, cuba sebutkan Alia, apakah nama pecahan ini? Alia? Silakan Alia. Kat mana ya? Alia tak nampak dekat skrin ni. Okey, sekarang macam mana? Nampak tak Alia? Okey. Yang itu adalah nombor bercampur. Okey, nombor bercampur. Cuba sebutkan nilainya. 2 1/4. 2 1/4. So ini adalah nombor bercampur. Murid kena kenal pasti dulu. Okey, nombor bercampur, pecahan tak wajar, pecahan wajar. Okey, yang kedua Aira. Cuba sebutkan nilai pecahan ini. Pecahan tidak wajar. Tak wajar. Okey. Berapa nilai pecahannya, Aira? 9/7. 9/7. Okey. Next. Yang ni, Darren. Apa nilai pecahan ini, Darren?
1 per 3. Apa jenis pecahan ini, Darren? Pecahan wajah. Pecahan wajah. So, murid-murid dah kenal jenis-jenis pecahan. Okey. So, kita nak tengok juga. Tadi kita dah tahu tadi ada pecahan tak wajar. Macam mana kita nak tukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Ingat lagi tak, murid-murid? Okey. Siapa boleh jelaskan? Macam mana kita nak tukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur? Alia. Silakan, Alia. Kalau nak tukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur, kita perlu bahagikan. Okey, bahagikan. Dia ada dua cara. Okey, kaedah dia yang pertama sama ada bahagi ataupun tolak berulang. Okey, so kita kena bahagikan pengangka dan penyebut. Okey, kena mahir dalam konsep menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Okey, kalau daripada nombor bercampur pula kita nak tukar tak wajar. Aira, macam mana kita nak tukar tak wajar, Aira? Kita darab dan tambah. Kita darab dan tambah. So bila kita guna, bila kita jumpa dalam operasi melibatkan operasi nombor bercampur ni, kita kena tukarkan kepada nombor, pecahan tak wajar, darab tambah. Maksudnya macam mana, Aira, darab tambah tu? 2 dengan 4 kita darab. Jawapan 8, jawapan 2 darab 4 tambah dengan 1. Maknanya darabkan nombor bulat ni dengan penyebut dan dapat jawapan, kita tambahkan dengan pengangka. So konsep yang ni memang sebab kita akan aplikasikan nanti konsep ini dalam dalam operasi bahagi pecahan yang akan kita belajar sebentar lagi. Okey, yang seterusnya pecahan termudah. Paling penting dalam konsep pecahan, pecahan termudah. Siapa ingat macam mana kita nak tukarkan pecahan termudah? Faiz, macam mana kita tukar pecahan termudah? Faiz ingat tak? Contoh 2/4. Kita bahagikan dengan CV yang sesuai. Seperti untuk soalan 2/4, kita bahagikan dengan CV 2 dan sama dengan 1/2. So kena pecahan termudah memang sangat penting. Murid betul-betul kena kena faham dan kuasai, sebab dalam setiap operasi yang melibatkan operasi pecahan akan jumpa nanti cara untuk nak menukarkan kepada pecahan pecahan termudah. So kita akan lebih lanjut nanti, kita akan nampak nanti dalam soalan selepas inilah tajuk bahagi pecahan. Wah, itu dia, cukup jelas penjelasan cikgu tentang pecahan ataupun pecahan bahagi ni, bahagi pecahan inilah. Maksudnya pecahan ni ada nombor bercampur, ada pecahan wajar, tak wajar dan juga pecahan termudah. Tapi selepas ini cikgu Rahayu akan kongsikan lebih banyak lagi dengan pelbagai aktiviti yang menarik. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini hanya di Didik TV KPM.